Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian pengunjung video ini. Semoga di hari yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan selalu bersemangat untuk belajar. Oke, kali ini Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan bagaimana mencari KPK dari angka 15 dan 18. Untuk mencari KPK dari satu bilangan, kita harus mencari dulu faktorisasi primanya. Nah, untuk mencari faktorisasi prima, kita harus ingat 4 bilangan prima yang sering kita gunakan, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Oke, lanjut kita langsung mencari faktorisasi primanya dari angka 15 dan 18. Adik-adik buat seperti sedikit tabel seperti ini, kemudian letakkan angka 15 dan 18 di kanan atasnya. Kemudian di sebelah kiri isi dengan bilangan prima, kita mulai dari yang paling kecil yaitu angka 2. Nah, ini adalah pembagian antara 15 dan 2. Ternyata 15 dibagi 2 itu tidak bisa bulat. Sehingga angka 2 ini tidak bisa kita pakai, kita ganti dengan angka yang selanjutnya yaitu angka 3. Oke. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Nah, kalau ini sudah bilangan prima, berarti faktorisasi primanya sudah kita cukupkan sampai di sini. Kita beri tanda, sehingga faktorisasi prima dari 15 adalah sama dengan 3 dikali 5. Jadi begitu adik-adik, faktorisasi adalah 3 dikali 5. Oke, sekarang kita lanjut ke 18. Sama seperti tadi, kita taruh di sini angka 2 yaitu faktor prima yang paling kecil dulu. Nah, 18 dibagi 2 itu adalah 9. Kita lihat angka 9 ini bukan bilangan prima, sehingga harus kita bagi lagi. Oke, kita pasang lagi di sini angka 2, dan ternyata 9 dibagi 2 tidak bisa bulat, sehingga di sini bukan angka 2 yaitu angka berikutnya yaitu angka 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Dan sampai sini ternyata 3 ini sudah bilangan prima, sehingga faktorisasi prima dari 18 kita stop sampai sini pencariannya. Kemudian kita beri tanda, nah, gini. Kita lihat faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Oke, di sini kita tulis 2 kali 3 pangkat 2. Bentar, dirapikan sedikit. Iya, oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari KPK harus mengikuti aturan seperti ini, yaitu 1. Faktor tersebut tidak ada di salah satu faktorisasi. Dan yang kedua adalah, jika ada di semua faktorisasi, gunakan faktor yang mempunyai pangkat terbesar. Kita mulai dengan angka 3. Angka 3 di sini ada, kemudian di sini juga ada. Tapi, kita lihat rumus yang kedua, jika ada di semua faktor, gunakan yang pangkatnya terbesar. Di sini nggak ada pangkat, di sini pangkatnya 2, berarti kita pakai yang ini yaitu 3 pangkat 2. Di sini kita tandai dulu. 3 pangkat 2. Kemudian di sini ada angka 5, di sini tidak ada angka 5. Ingat rumus 1, jika tidak ada di salah satu faktorisasi, maka angka ini kita pakai. Makanya, oke, kita pakai juga di sini, kita bulatkan. Begitu juga dengan 2, di sini enggak ada 2, di sini ada 2, berarti ini kita tandai. Kita masukkan. Sampai sini, udah kita bisa tahu bahwa KPK dari 15 dan 18 adalah perkalian yang bulat-bulat ini itu angka 5 kali 2 kali 3 pangkat 2. Berarti sini adalah 5 dikali 2 kali 3 pangkat 2. Bentar, ini 3. Sebentar, 3 pangkatnya 2, 3 pangkat 2-nya kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang berarti adalah 5 dikali 2 kali 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti sekarang sama dengan 5 kali 2 adalah 10 kali 9, berarti 90. Yap, kita sudah mendapatkan
KPK dari 15 dan 18 adalah 90 ini. Jika adik-adik ragu, adik-adik cek dengan cara membagi 90 ini dengan angka 15 dan angka 18. Ya, 90 dibagi 15 itu bulat adalah 6. Jadi 6 kali 15 itu 90. Sedangkan 90 dibagi 18 adalah 5. Adik-adik coba bisa cek kalkulator atau bisa cek coret-coret sendiri ya. Jadi kalau angka 90 ini bisa dibagi bulat dengan 15 dan 18, berarti jawaban dari 90 ini adalah benar. Jadi adik-adik semoga mengerti dengan pencarian atau cara mencari KPK ini. Adik-adik ulang lagi dari pertama, mulai dari faktorisasi prima sampai dengan aturan rumusnya ya. Kemudian adik-adik praktikkan di rumah, dan setelah mahir adik-adik cari KPK dari bilangan-bilangan yang lain. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat bagi adik-adikku semua. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi berikutnya, yaitu KPK dan FPB dari bilangan-bilangan yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berbahagia dan tetap bersemangat untuk belajar.